Semuanya, selamat datang kembali di channel Morata Production. Di video kali ini akan membahas tentang penggerek batang padi kuning dengan bahasa Latin Scirpopaga intercalis Walker. Penggerek batang padi kuning. Penggerek batang padi kuning atau disebut dengan Scirpopaga intercalis Walker atau nama lain Triporidia intercalis Walker, juga dikenal dengan nama Yellow Borer of Rice atau Paddy Stem Borer atau disebut juga dengan Rice Stem Borer. Penggerek batang padi kuning yang lazim disebut Scirpopaga intercalis Walker paling dominan di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, dan Lombok. Jika kita flashback ke belakang, pada tahun 2003, penggerek batang padi kuning mendominasi serangan pada 9 varietas padi populer di jalur Pantura dengan intensitas serangan sebesar 37,9% pada pertanaman awal dan kembali meningkat sebesar 65% pada pertanaman kedua menurut Hendarsih dan Usiati tahun 2005. Serangga ini menyebar di kawasan oriental seperti negara India, Pakistan, Birma, Sri Lanka, Indochina, Filipina, Indonesia, dan di daerah Palearctic seperti negara Cina, Jepang, dan Formosa. Para peneliti percaya bahwa hama ini hanya mempunyai inang tanaman padi. Tetapi, penelitian lain menunjukkan bahwa serangga ini mempunyai inang seperti Choix larimajobi, Ischiaemum aristatum, Andropogon adoratus, Antistria ciliata, dan Heliocharis planta guinea. Di negara Benggala, dari 100 tanaman pengganggu, 14 diantaranya adalah Graminae yang menjadi inang alternatif. Tetapi, tidak satupun rumput ini menjadi tempat hibernasi. Oleh karena itu, serangan ini dan serangga ini hanya mempunyai inang pada tanaman padi. Penggerek batang padi kuning atau Scirpopaga intercalis Walker di tahun 1863 adalah ngengat yang termasuk dalam suku Crambidae. Larva hewan ini menjadi hama penting dalam budidaya padi. Gejala yang ditemukan sebelum padi berbunga disebut sebagai sundep, dan gejala serangan yang dilakukan setelah malai padi keluar dikenal dengan gejala beluk. Sundep merupakan keadaan satu anakan padi yang menguning dimulai dari daun terdalam dan perlahan-lahan mati. Sedangkan gejala beluk merupakan gejala menguning lalu mengeringnya bunga padi sehingga terbentuk buah hampa. Hama ini ditemukan di negara Asia tropika seperti di Indonesia, Pakistan, Filipina, ataupun Australia tropika di bagian utara. Penggerek batang padi kuning disebut dengan berbagai nama. Kapur di tahun 1964 menyatakan bahwa pada tahun 1863, penggerek batang padi kuning dikenal dengan nama Chilo intercalis Walker, Scirpopaga puntellus geller, atau juga Scirpopaga minutellus geller, dan Typanea
di Funchifera Walker. Kemudian, di tahun 1864, dikenal dengan nama Chilogratiscellus Walker, dan tahun 1880-an, dikenal dengan nama Auperima Gratiocella Butler. Pada tahun 1895 sampai dengan 1896, dikenal dengan nama Scirpopaga Walker, dan digunakan sampai tahun 1958. Tahun 1960, kembali dikenal dengan nama Triporigia Interculus Walker, dan di tahun 1963, diberi nama Schoenobius Interculus Walker. Tahun 1977, penggerek batang padi kuning dikenal dengan nama Yellow Stem Borer. Dan kembali di tahun 1991, dikenal kembali dengan nama Scirpopaga Interculus Walker hingga sampai saat ini. Taksonomi atau klasifikasi penggerek batang padi kuning. Penggerek batang padi kuning atau Scirpopaga Interculus Walker diklasifikasikan atau digolongkan sebagai berikut: Kingdom, Animalia, Filum, Arthropoda, Kelas, Insecta, Ordo, Lepidoptera, Famili, Pyralidae, Genus, Scirpopaga, Species, Scirpopaga Interculus Walker. Morfologi penggerek batang padi kuning. Penggerek batang padi kuning atau Scirpopaga Interculus Walker meletakkan telur secara berkelompok dengan jumlah telur yaitu sebanyak 50 sampai dengan 150 butir per kelompok yang diletakkan pada bagian bawah daun dan ditutupi rambut halus berwarna coklat kekuningan dengan lama stadium telur yaitu sebanyak 6 sampai dengan 7 hari. Bentuk kelompok telur bulat lonjong dan tertutup oleh bulu-bulu halus berwarna kekuning-kuningan. Ukuran kelompok telur kurang lebih 7x3 mm. Tubuh larva berwarna putih kekuningan dengan kepala berwarna coklat kekuningan. Ruas abdomen pertama berwarna putih dengan panjang tubuhnya 15 sampai dengan 25 mm. Dan larva ini terdiri dari 6 instar. Pupa mempunyai panjang antara 15 sampai dengan 25 mm. Berwarna coklat kekuningan, berbentuk bulat. Labrumnya tidak bersikat. Imago penggerek batang padi kuning mempunyai panjang badan sebesar 13 sampai dengan 16,5 mm. Dan sayapnya berwarna kuning jerami. Imago betina atau betina dewasa mempunyai sayap depan dengan bintik hitam yang tampak samar-samar. Panjang sayap jika membuka sebesar 21 mm yang untuk jantan, sedangkan untuk betina sebesar 30 mm. Biologi penggerek batang padi kuning. Imago dewasa atau inang dewasanya penggerek batang padi kuning aktif pada malam hari antara pukul 19 sampai dengan 22 malam hari dan siang harinya bersembunyi di bawah daun tanaman padi. Imago dewasa tertarik cahaya dan mempunyai daya terbang yang kuat berkisar antara 6 sampai dengan 10 km. Aktivitas imago penggerek mencapai puncaknya pada suhu 21,6 derajat Celcius sampai dengan 30,6 derajat Celcius dengan kelembapan nisbi 82,7% di daerah tropis. Perkembangan hama ini dapat terus terjadi apabila terdapat persawahan yang pada tiap musim tanam. Penggerek batang padi kuning tidak dapat bertahan hidup selama musim kemarau.
kopulasi berlangsung sesaat setelah imago muncul, dan 2 hari kemudian, imago betina siap meletakkan telur. Peletakan telur dapat berlangsung 10 sampai dengan 35 menit yang diletakkan secara berkelompok. Tiap kelompok telur terdiri atas 50 sampai dengan 150 butir telur. Kelompok telur diletakkan pada bagian ujung daun bendera padi, pada permukaan atas daun dekat pucuk, atau pada permukaan bawah daun. Stadium telur berkisar antara 4 sampai dengan 5 hari dengan suhu optimum untuk penetasan telur antara suhu 25 sampai dengan 32 derajat Celcius pada kelembapan nisbi 85%. Imago betina penggerek batang padi kuning mampu bertelur sebanyak 100 sampai dengan 300 butir telur. Larva yang baru menetas membuat 2 sampai 3 lubang pada bulu sisik kelompok telur dengan melubangi daun padi. Larva ini akan menggerek jaringan daun atau seludang daun sebelum masuk ke arah titik tumbuh. Perkembangan larva berlangsung antara 22 sampai dengan 43 hari pada suhu optimum sekitar 17 derajat Celcius sampai dengan 35 derajat Celcius. Sesaat sebelum membentuk pupa, larva instar akhir membuat lubang keluar pada ruas pangkal batang dekat permukaan tanah atau air. Lubang tersebut kemudian ditutupi dengan benang sutra. Stadium pupa beragam, yaitu dari 8 sampai dengan 14 hari. Imago muncul dari bagian tanaman padi setinggi 12,5 cm dari permukaan air. Kemampuan hidupnya berkisar antara 5 sampai dengan 7 hari. Karakteristik atau ciri khas penggerek batang padi kuning atau Scirpopaga intercalulus Walker. Tanaman inang utama adalah padi dan tanaman padi liar. Penyebarannya luas, yaitu dari daerah tropis sampai daerah subtropis. Perubahan kepadatan populasi penggerek batang padi kuning di lapangan sangat dipengaruhi oleh keadaan iklim seperti curah hujan, suhu, dan kelembapan. Varietas padi yang ditanam dan musuh alami seperti parasitoid, predator, dan patogennya. Siklus hidup penggerek batang padi kuning atau Scirpopaga intercalulus Walker. Yang pertama, dimulai dari ngengat atau imago dewasa. Spesies ini ditandakan dengan sayap ngengat yang berwarna kuning dengan titik hitam pada sayap depan. Panjang ngengat yang jantan sebesar 14 mm dan yang betina sebesar 17 mm yang dapat hidup antara 5 sampai dengan 10 hari. Siklus hidupnya 39 sampai dengan 58 hari, tergantung pada lingkungan dan makanan, dengan jangkauan terbang yang dapat dicapai yaitu sebesar 6 sampai dengan 10 km. Yang kedua yaitu telur. Ngengat atau imago dewasa meletakkan telur secara berkelompok dan diletakkan pada daun bagian ujung. Jumlah telur sebanyak 50 sampai dengan 150 butir per kelompok. Kelompok telur ditutupi rambut halus berwarna coklat kekuningan yang diletakkan antara pukul 7 malam sampai dengan pukul 10 malam selama 3 sampai 5 malam sejak malam pertama keperidian, sebesar 100 sampai dengan 600 butir tiap betina dengan stadium lama telur, yaitu 6 sampai 7 hari. Yang ketiga yaitu larva. Larva
berwarna putih kekuningan sampai kehijauan dengan panjang maksimum 25 mm. Larva terdiri dari 5-7 instar dengan lama stadium larva 28 sampai dengan 35 hari. Karena larva bersifat kanibal, sehingga hanya ada seekor larva yang dapat hidup dalam satu tunas. Larva yang menetas keluar melalui 2-3 lubang yang dibuat pada bagian bawah telur, menembus permukaan daun. Larva yang baru muncul atau instar pertama biasanya menuju bagian ujung daun dan menggantung dengan benang halus atau membuat tabung kecil, terayun oleh angin dan jatuh ke bagian tanaman lain atau bahkan ke permukaan air. Larva kemudian bergerak ke tanaman melalui celah antara pelepah dan batang. Selama hidupnya, larva dapat berpindah dari satu tunas ke tunas lainnya. Larva instar akhir menuju pangkal batang untuk berubah menjadi pupa. Sebelum menjadi pupa, larva membuat lubang keluar pada pangkal batang dekat permukaan air atau tanah yang ditutupi membran tipis untuk jalan keluar setelah menjadi imago. Dan yang keempat, yaitu pupa. Pupa berwarna kekuning-kuningan atau agak putih dengan kokon berupa selaput benang berwarna putih, panjang 12 sampai dengan 15 mm dan stadium pupa sebanyak 6 sampai dengan 23 hari. Pupa berada di dalam pangkal batang dan setelah selesai di siklus hidup pupa, maka siklus terakhir akan kembali menjadi imago atau inang dewasa dan siap untuk berkembang biak kembali. Demikianlah penjelasan tentang penggerek batang padi kuning ini atau Scirpopaga intercalus walker. Semoga dapat membantu Anda dalam mengenal dan mengetahui tentang penggerek batang padi kuning. Selamat mengerti dan terima kasih. Bagaimana? Sudah tahu jadinya kan tentang penggerek batang padi kuning atau Scirpopaga intercalus walker? Semoga informasi tadi bermanfaat. Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Mari bangun channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya ya, agar tidak ketinggalan untuk update video berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya ya. Terima kasih sudah menyaksikan channel ini. Till I get up.